Sebelum lanjut, seperti biasa, gue mau ingetin dulu kalian, bagi kalian yang belum subscribe di channelnya Tuyul Online, silahkan klik tombol subscribe di bawah, karena channel Tuyul Online itu update setiap hari, dan juga karena subscribe itu gratis, guys. Cepetan subscribe. Thank you bagi kalian yang udah subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Tuyul Online. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang iDrop lagi, gengs. Dan di sini estimasinya itu adalah 8 US dollar. Oke ya. Yang akan kita bahas adalah token Xapire. Kalau tulisan dalam Latinnya itu Xapire ya, teman-teman. Dan di sini bisa kalian kita langsung masuk aja ya ke website-nya. Dan kita akan cek-cek dulu di Google dan di beberapa situs yang membahas tentang Xapire ya, teman-teman. Dan di sini bisa kalian lihat tulisannya itu 8,53 US dollar sebesar 20 token Xap ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat juga di sini di situs lain yang membahas tentang 20 US dollar. Ada yang memprediksikan sampai 1 US dollar, tapi di luar daripada itu kita langsung masuk ke website yang akan kita tuju ya, teman-teman. Dalam airdropnya itu adalah satu token itu harganya berapa ETH. Kita langsung masuk ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita udah masuk ke websitenya ya, teman-teman. Dan sini bisa kalian lihat harga 1 XAP-nya itu adalah 0,001529 ETH per satu tokennya. Jadi yang kalian dapat ketika daftar itu adalah 20 token Xap ya, teman-teman. 20 token Xap. Jadi kalian tinggal mengalikan aja, mengkalikan ETH ini menjadi 20. Seperti itu perhitungannya, teman-teman. Sekarang kita coba masuk menghitungnya menggunakan kalkulator. Oke. Tadi berapa ya? 0,001529. Ini harga per satu tokennya, teman-teman. Dikali 20 token dan dapatnya itu 0,03 ETH. Itu kalau teman-teman daftar satu akun. Gimana kalau 10? Jadi teman-teman tinggal berhitung sendiri, oke, geng. Dan ini token yang udah gua dapat, diantaranya gua Nuyul, karena ini gua baru meng-share ya, meng-share-nya hari ini di YouTube ini. Dan bisa teman-teman lihat di sininya itu ada tulisan 8 days. Jadi airdrop ini akan berakhir dalam waktu 8 hari ya, gengs. Dan ketika kalian udah mendaftarnya, kalian seperti biasa kalian verifikasi email dulu, lalu selesaikan tugasnya dengan cara mengklik tombol claim token. Seperti itu kurang lebihnya ya. Dan ketika teman-teman masuk ke sini, menunya seperti apa? Ya, seperti biasa, teman-teman. Kita hanya memasukkan data media sosial kita ya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini gua masukkan data FB gua seperti itu ya, dan ini share on Facebook, dimintain linknya, tinggal masuk aja. Nanti setelah dimasukkan linknya, kalian klik aja participated. Nanti situnya akan tidak bisa diklik lagi seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini yang belum bisa itu hanya satu ya, teman-teman, yaitu download official walletnya. Di sini ini belum bisa diklik karena apa, mungkin nanti ada updatean lagi ya, teman-teman. Dan mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi buat kalian yang belum mencobanya, silahkan kalian wajib banget mencobanya di iDrop ini, karena ini udah banyak banget yang share-nya, terutama dari orang-orang luar negeri ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di YouTube-YouTube yang lain ya, di ini banyak banget yang meng-share-nya. Itu adalah orang-orang Arab dan juga orang-orang luar negeri, pokoknya udah banyak banget. Dan bagi yang belum mencobanya, silahkan. Dan sini udah bisa transfer atau withdraw ya, teman-teman. Dan minimalnya itu adalah 500 token XAP. Seperti itu. Untuk cara transfernya bisa langsung ke AM token kalian. Ketika kalian udah mendapatkan 500 XAP ini, bisa langsung withdraw ke AM token kalian. Berapakah 500 token XAP itu estimasinya? Tinggal tulis aja. Satu tokennya itu segini ya, bisa kalian hitung kalkulasinya aja. Pokoknya total yang kalian dapat itu adalah, menurut gua sih, 8, sekian US dollar. Jadi dikali berapa ini kalau 20 untuk mencapai 500. Jadi teman-teman bisa menghitungnya sendiri ya, teman-teman. Oke, itu aja informasinya. Thank you bagi kalian yang udah pantengin terus channel Tuyul Online. Bagi kalian yang belum subscribe, kalian wajib subscribe channel Tuyul Online, geng. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal info-info tentang iDrop dan juga info-info mining bot dan yang lain-lainnya. Oke, thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. See you my video.